bukan kuantitas tapi kualitas. Cuman jangan sombong, sebab dunia tidak cuma dipegang oleh orang-orang sekolah. Dan acara ini kami persembahkan sebagai bukti untuk menjaga ekosistem laut kita ke depan. Hanya kita takkan bertahan. Semudah untuk coba siap kotor gak? Ya! Cukup menanam harapan alam yang akan menjalani. Dari LPDP bersama-sama dengan teman-teman dari anak SMP dan SD menanam mangrove di pantai Indah Kapuk, Jakarta. Kami di sini sama kawan-kawan adik-adik dari sekolah, mereka semangat sekali. Walaupun lumpur-lumpur, mereka tetap semangat nanam mangrove-nya dan dibantu kakaknya, tentunya senang sekali. Semoga ini bisa menginspirasi yang lain dan kedepannya mereka juga semakin aware terhadap lingkungan dan terhadap alamnya mereka. Hari menanam mangrove, Selasa 13 Januari 2019, berjuang untuk Indonesia. Mahasiswa Khatulistiwa. Sampah itu masuk ke kali, kemudian mengalir dan menumpuk di ujung sana. Kiai Bu monster, sampah itu akan jadi monster dan akan menenggelamkan rumah-rumah orang, sekolah kita dan semua penduduk di sini. Yang ke depan adalah, yang pertama, mereka tahu bahwa alam itu butuh kita untuk melestarikan. Yang kedua, mereka tahu bagaimana cara untuk melestarikan itu. Sehingga yang ketiga, ketika mereka besar, mereka bisa menjadi pelaku utama kelestarian alam. Masyarakat dan anak-anak itu terlibat dalam untuk menjaga mangrove. Nah inilah kenapa kita mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam penanaman mangrove, salah satunya di Pantai Indah Kapuk. Saya mampu untuk melakukan ini dan di mana nantinya ini bisa kita jaga. Terima kasih kakak-kakak semua, semoga sukses dan berhasil untuk Indonesia. Oh,
banget, tapi alhamdulillah. Saya yang pertama takut ketinggian, saya pernah disuruh turun 5 meter aja nggak berani. Tapi karena ini di PK, jadi usaha. Kami adalah penggerak perubahan bangsa. Dengan semangat mahasiswa Katulistiwa, kami yakin dan mampu membawa Indonesia menuju masa yang jaya. Saya siap, saya siap. Saya siap. Saya siap. Saya siap. Saya siap. Saya siap untuk membuat Indonesia lebih baik, menjadi pendidik terbaik Indonesia, untuk membawa produk-produk kreatif Indonesia, untuk membuat sebuah rumah konseling sehat jiwa, untuk mengajar di daerah saya di Papua dengan membantu anak terantar, memperbaiki kelistrikan Indonesia 100% rasio elektrifikasi di Indonesia dengan cara memperbaiki berbagai manajemen penyiaran dan media yang ada di Indonesia. Free.